Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir sebagai tamu kehormatan di peringatan Satu Abad Red Emas. Andika Perkasa, kenakan sakral PSHT sebagai simbol kehormatan. Dilanjutkan prosesi pemukulan gong Satu Abad Red Emas. Berkenan untuk mengawali pemukulan gong peresmian Monumen Satu Abad Red Emas untuk dunia, Ketua DPD RI. Pada kesempatan siang ini kepada Kanwas Mahmud Matalibu disilakan. Kontributor Klik Madiun melaporkan dari Kota Madiun.